Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya salawat nariyah. Kalau diyakini, beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Inna tinarika suku ibarat. Maka kata Said Az-Zabidi, agama ini agama terbaik dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Said Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dan dengan cara baca sholawat, Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus menjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa.